Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi dengan saya Joni di Digital Kreatif Channel. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan QuadDraw pada aplikasi Maya. Jadi, Maya mempunyai sebuah tools modeling yang dinamakan QuadDraw. Nah, itu fungsinya kita bisa membuat ya seperti namanya quad polygon hanya dengan menggambar saja. Kita klik 4 kali, dia akan muncul vertexnya dan muncul face-nya dengan 4 titik itu. Nah, kita akan sekarang praktekkan dengan base-nya itu kita menggunakan kepala orang yang sudah disediakan di sini di Maya juga. Nah, jadi nanti kita akan buat masker gitu. Jadi ada orang pakai masker. Nah, itu saya rasa adalah aplikasi yang cukup tepat untuk penggunaannya QuadDraw. Jadi mudah sekali. Kita akan coba buat sebuah ini dulu, human head ya. Jadi di sini saya harus munculin general editor, kemudian ada content browser namanya. Dulu namanya Visor, tapi sekarang namanya Content Browser bagi pengguna Maya lawas. Ini dulu namanya toolsnya Visor. Nah, jadi di sini saya cari di tab Modeling. Kemudian di sini ada People. Oh no, Sculpting Base Mesh. Ya, Biped kali? Ya, benar. Jadi di biped di sini ada beberapa model ya, berkaki dua, yaitu humanoid, ada ini manusia serigala, werewolf, orang, ada anak kecil, ada cewek, ada orang yang bodinya kayak saya ini di sini. Kemudian ada juga yang kurcaci, ada yang normal, ada yang berotot. Bisa untuk base sculpting, tapi ini sekarang kita akan gunakan untuk base membuat sebuah masker menggunakan tools QuadDraw. Jadi saya akan pilih ini basic head dan tinggal double click saja, harusnya dia akan nongol langsung dan gede banget. Nah, oke, jadi ini adalah base head kita, dimana ini juga nanti nggak terlalu detail juga, saya bakalan buat ini sebagai elemen motion graphic juga. Jadi yang penting bentuknya kayak pala aja gitu. Ini kalau mau di sculpting di Maya juga bisa sih, jadi kayak detailin kupingnya, kemudian kasih bibir segala macam, dan bibirnya juga nggak bakalan kelihatan karena dia pakai masker, so no problem sih. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat masker berbasiskan atau based on this head ya. Ini bisa kita skill kalau mau. Caranya kita mesti membuat ini menjadi live object dulu. Jadi teman-teman klik di sini di yang gambarnya magnet ini. Jadi kalau saya aktifin dulu nih mouse tracknya, jadi bisa di zoom. Nah, somewhere here ya, di sini. Jadi di sini ada beberapa objek snap ya. Yang saya aktifkan di sini adalah yang ini. Ini make object live. Jadi ketika kita select kepala ini, kemudian kita klik magnetnya, sekarang apapun yang kita buat dia akan nempel di sini. Itu prinsipnya. Oke, jadi zoomnya saya matikan biar nggak ribet. Saya nyalain juga mouse ini biar lebih jelas. Lalu setelah itu, setelah dibuat live, teman-teman aktifkan modeling toolkit ya. Kemudian di sini ada yang namanya QuadDraw ini, yang ini tak zoom lagi deh. Oh, kayak gini dia ikonnya. Jadi ada pensil, ada segi 4 di atasnya. Aktifin itu ya, lalu mulailah menggambar sini. Jadi biasanya kalau saya dari tengah sih.
Walaupun ini nggak tepat di tengah, nggak apa-apa. Nanti kita bisa buat setengah aja dulu. Seperti biasa, nanti kita akan... Nih, kalau saya klik di luar, nggak mau dia. Karena dia sudah harus di sini. Harus ditaruh objeknya itu di objek yang sudah kita buat live object. Jadi kalau saya klik di luar objek itu nggak mau buat titik dia. Dia langsung nempel di sini harus. Nah, kalau kayak gini. Nah, ini kan udah ada titik 4 nih, 1 2 3 4. Habis itu tahan shift dan taruh di tengah di antara keempat titik itu. Jadi dia akan otomatis muncul face yang di highlight dengan warna hijau. Dia langsung buat face tuh segitu. Jadi mudah sekali. Ini. Jadi polanya kita bisa tentuin dan dia akan membuat face-nya sendiri. Nah, kali ini misalnya ini bisa kita geser dulu. Nah, walaupun nanti terakhir bisa kita lakukan di setelah ini jadi, enggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Nah, misalnya teman-teman di sini kurang edge lagi nih. Nah, ini bisa ditahan kontrol pada keyboard dan klik pada edge-nya sini. Dan dia akan menambahkan edge. Ya. Dan kita bisa atur di sini sementara. Nanti kalau ini udah jadi diatur lagi vertex-nya masih bisa. No problem. Nah, kalau saya biasanya tidak membuat terlalu banyak poligon dulu. Hati-hati. Karena kalau kita sudah terlalu banyak ada polinya nanti ngeditnya susah. Jadi usahakan secukupnya, jadi tidak terlalu sedikit tapi juga tidak terlalu banyak. Itu atur porsinya itu yang kadang-kadang perlu jam terbang juga sih. Nah ini, jadi kita buat kayak gini mudah sekali. Daripada kita mesti buat dari plan, kemudian kita atur vertex-nya itu saya rasa nih hati-hati. Jadi untung ada control Z. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita membuat malah segitiga. Tapi ini quadro tidak mungkin membuat segitiga sih. Harusnya dia pastinya membuat segi empat, namanya juga quadro. Jadi algoritmanya kayak gitu memang. Dia mencari 4 titik yang terdekat dengan dia, kemudian setelah itu dia buatin face-nya gitu. Nah, setelah itu sampai dagu ya. Ini boleh dibuatin titiknya dulu, nanti bikin face-nya belakangan, no problem. Ini tinggal diklik-klik aja dulu. Saya ikutin kontur dagunya. Nah, ini bikin face-nya belakangan. Habis itu dirapihin lagi. Oke. Something like this. So, kita rapiin dan sekarang kita buat strapnya yang ke belakang. Jadi ini kita akan buat ini ya, nyambung ke belakang ya. Ini kalau kita main extrude ini lumayan juga nih. Jadi harus buat padnya. Ada cara lain sih, jadi dibuatin pad, habis itu extrude edge-nya bisa juga. Nah, jadi untuk modeling itu banyak cara. Nah, tidak ada cara baku untuk membuat sebuah objek yang kita mau. Jadi, satu tambah satu di sini tidak harus dua hasilnya. Jadi, sangat relatif sekali. Itulah logiknya. Nah, oke. Okay. Nah, di sini kita rapiin dikit dan kita lihat dari berapa angle apakah sudah sesuai. Nah, kalau udah quadronya bisa kita matiin dan kita bisa move, bisa kita scale sesuai dengan keinginan. Jadi si polyhead-nya pun kita bisa select lewat outliner ya. Kemudian kita bisa matikan live object-nya.
Jadi poly surface ini kita akan edit delete by type history itu biasa. Kemudian center pivot. Ini saya udah buatin shortcut ya. Center pivot. Ya. Bagi yang enggak tahu caranya bikin shortcut, mungkin bisa lihat video-video sebelumnya. Jadi itu udah sering dibahas pada sesi tutorial modeling. Nah, jadi kita udah punya master, tapi baru setengah. Jadi ini kita bisa lihat dari front view. Ya. Dan kita klik kanan, kita masuk ke vertex. Pastikan semua vertexnya ini ada di tengah. Ya, jadi kita blok seperti ini, aktifkan scale tool dan klik scale yang merah atau ke sumbu X. Ya, dan klik dan drag sampai dia mentok di tengah. Jadi ini memastikan agar dia lurus seperti ini. Oke, ini kita bisa select turn way atau pindahin. Lalu saya tekan angka 4 sehingga saya bisa men-snap ini di garis tengah origin point. Jadi saya tahan huruf X agar dia snap di origin point, di grid, sorry. Nah, saya pastikan dia snap di grid tengah karena ini akan kita mirror nanti. Dan tapi sebelumnya ini akan saya rapiin dulu biar dia zigzag gitu. Nah, ini zigzag karena dia kan ngikutin kontur wajahnya si ini orangnya ini. Jadi kita rapihin dulu biar ya curve-nya dia tidak mencang menclong. Nah. Ya, good. Kemudian kita lihat dari samping juga dari right view ya. Ini juga curve-nya kita rapihin lah. Ya, biar ini lengkungannya enak dilihat. Oke. Ya. Tidak banyak yang mesti dirapikan karena memang dari awal kita udah ngikutin kontur wajahnya si orang ini. Jadi kita tidak terlalu banyak perlu merubah dari posisi vertex-nya. Cuman tinggal dirapikan sedikit. Oke, jadi nantinya kan dia tidak overlap dengan base mesh palanya. Oke, nah setelah itu ini kita akan mirror biasa. Jadi kita akan lihat dari front view lagi. Kemudian saya tekan huruf D pada keyboard dan saya tahan X. Sehingga dia snap di grid, saya pindahin pivotnya ke tengah-tengah. Boleh sini, boleh sini, boleh sini. Yang penting dia ada di tengah sini. Habis itu tekan D lagi. Oke. Okay. Dan di sini sekarang kita tinggal masuk ke channel box. Pastikan semua di sini kembali ke asalnya yaitu 0 dan 1. Sehingga kita bisa mirror nanti. Jadi di sini kita klik modify freeze transformation ya sini. Oke. Jadi semua transformasi akan di reset ke 0 dan 1. Lalu ini tinggal di control D aja. Jadi ada 2. Nah, yang ini poly surface 2 ini kita jadikan skill X-nya min 1. Jadi dia akan pindah ke sebelah. Oke. Nah, dan dua poly surface ini kita akan combine. Jadi kita pastikan ada di menu group modeling, lalu mesh dan combine combine. So, seperti itu. Jangan lupa delete by type history, edit delete by type history atau ini udah ada shortcutnya. Saya tinggal delete historinya itu dan ini udah bersih, udah clean. And then saya akan tekan angka 6. Sehingga kelihatan. Nah, di sini bisa dilihat ada berapa face yang overlap. Tapi tidak masalah karena ini akan kita extrude. Ya. Agar si
masker ini juga punya ketebalannya. Jadi tapi sebelum extrude ini saya mesti jadiin satu nih, walaupun si masker ini udah dikombine, tapi kalau kita lihat di sini di display polygon, kemudian kita aktifin yang namanya border edge. Jadi biar kita tahu bagian mana yang belum nyatu edge-nya. Nah, itu lihat. Jadi bagian tengah ini masih di highlight dengan tebal. Itu artinya edge-edge ini belum di merge. Jadi ini kalau saya pindahin vertex-nya dia robek nanti ininya, maskernya. Nah, kita mau biar enggak gitu. Jadi, kita akan klik kanan, kita pilih vertex, kita blok vertex yang di tengah sambungan ini. Kemudian kita akan merge. Jadi itu adanya di edit mesh, kemudian pilih merge. Harusnya saya sudah buat shortcutnya juga. Nah, merge. Dan simsalabim yang tadinya tidak tebal sekarang udah tipis, alias dia sudah menyatu vertexnya, sudah di merge. Nah, sekarang baru kita akan extrude. Jadi kita pilih face-nya, lalu kita blok semua face-nya, pastikan semuanya kena, lalu baru kita klik extrude. Nah, extrude-nya jangan pakai world axis tapi pakai normal, arah normalnya. Kita geser aja langsung ke zoom z, dan simsalabim dia sudah nggak overlap lagi karena dia sudah punya ketebalan. Nah, tuh ya, jadi kalau teman-teman tekan 3 sekarang, ya sini ada yang overlap satu karena dia udah smooth preview sih. Jadi kita bisa ambil vertexnya, kita lihat dari samping, kita blok seperti ini, turn W, dan kita atur lagi. Maybe seperti itu, pastikan tidak ada yang overlap. Dan ini sudah bisa kita export menjadi elemen motion graphic nanti. Oke, baik. Jadi tutorial kali ini cukup singkat karena ya saya mau membagikan quick tip saja. Dan itu tadi kan cepat banget kan? Jadi dibandingkan kita buat plan gitu, atur lagi ininya, itu lumayan. Jadi pastinya waktunya tidak sesingkat yang tadi. Gitu. Jadi yang tadi itu tinggal ngikutin konturnya dan ya langsung mengikuti kontur wajahnya orang ini. Udah beres. Oke, baik. Jadi tentunya sampai di sini aja tutorialnya, dan sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Selamat mencoba dan salam kreatif.